Pemirsa, DPRD Jember menagih janji kepada Mendagri dan Bupati untuk mengembalikan peran DPRD sebagai fungsi pengawasan, karena selama ini SKPD tidak pernah hadir saat dipanggil oleh legislatif. Selama pemerintahan Bupati Faidal, fungsi DPRD Jember sebagai wakil rakyat seolah kurang optimal karena dinas-dinas di lingkungan Pemkab Jember tidak pernah hadir saat dipanggil oleh Dewan. Oleh sebab itu, beberapa elemen masyarakat menilai bahwa DPRD sudah tidak punya power dalam sistem pengawasannya. Ketua DPRD Jember Itkon Syawgi mengaku sudah membuat kesepakatan dengan Mendagri dan Bupati bahwa Pemkab Jember harus mengembalikan kewenangan DPRD sebagai lembaga pengawas yang berhak untuk memanggil setiap dinas ataupun stakeholder. Jika tidak, maka Bupati akan mendapatkan sanksi dari Mendagri. Bupati selain pengembalian SOTK juga diwajibkan untuk mengembalikan fungsi DPRD ke hitamnya. Jadi kita tunggu aja dan pimpinan segera akan melakukan rapat. Jika dalam 2-3 hari ke depan belum ada tindakan, kami pimpinan berencana berkirim surat ke Mendagri menagih janji Mendagri itu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.